Ya pemirsa, di acara haul 3 tahun wafatnya Taufik Kimas, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Ya, Ahok mengungkapkan dirinya dipanggil Jokowi hanya untuk duduk dan makan bersama. Ahok mengatakan Megawati menyebut dirinya sebagai teman Jokowi, layaknya dukungan teman Ahok untuk dirinya. Ini bukan pertama kalinya Ahok bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan kali menjadi menarik di tengah memanasnya Bursa DKI 1 menjelang Pilkada 2017. Ahok terkenal dekat dengan mendiang Taufik Kemas, terlebih saat Taufik Kemas gencar mensosialisasikan 4 pilar demokrasi oleh MPR. Ahok membantah ada pembicaraan tentang politik dengan Megawati. Ia menyatakan bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi dan acara makan bersama. Makan enak. Makan enaknya apa, Pak? Macam-macam. Soto semua. Enggak wajah politik. Ngajarin Pak Jarot, Pak, mungkin untuk enggak. Foto-foto. Foto-foto lama, Pak. Ada jaman Pak dari Presiden tadi keluar duluan, Pak. Iya, aku masih makan. Ayo. Pak, benar, Pak, enggak ada pembicaraan apa-apa sama Pak. Pak, jangan hari ibu, Pak. Mungkin kalau jangan politik hari ibu, enggak ada.